Ya, coba dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Tuliskan kalimat matematika sesuai tanda panah pada garis bilangan. Nah, kalau kita lihat di sini yang poin yang pertama ya, ini anggap aja nomor 1 ya, nomor 1. Ini 2, 3, ini 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang nomor 1 itu dari angka 0 ya ke angka 9 ini ya. Di sini kita letakkan angka 9. Ini karena posisinya dia ke negatif, kemudian 3-nya ini ke arah negatif, maka ini kita kurangi 3 ya. Sehingga hasilnya adalah di sini kelihatan 6 ya, dari angka 0 ini ke angka 6. Seperti ini. Kemudian yang nomor 2 ini kita lihat dari angka 0 ini ya. Ini berarti negatif 5 ya. Ini kita tulis di sini negatif 5. Kemudian ditambah ya, karena ini dari 0 ke arah negatif, kemudian ada angka 2 yang menuju ke arah positif, jadi dijumlahkan ditambah dengan angka 2 sehingga negatif 5 tambah 2 itu adalah negatif 3 yang ini ya. Kemudian yang nomor 3 di sini, kalau kita lihat dari 0 ke negatif 2 ya, ini negatif 2 ditambah ya, karena ini negatif ditambah dengan negatif 4, sehingga negatif 2 tambah negatif 4 adalah negatif 6. Kemudian yang nomor 4 di sini itu ada angka dari angka 0 ke 8, jadi negatif 8 ditambah dengan ya, karena arahnya ke positif ya, di sini positif 5 tambah 5 ya, sehingga negatif 8 tambah 5 itu berarti dikurangi, sehingga 8 dikurangi 5 itu adalah 3 ya, 3-nya adalah 3 negatif. Nah, itu saja saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.